sidang media kita Solidariti Mahasiswa Malaysia pada pagi ini. Yang pertamanya, saya memperkenalkan pimpinan-pimpinan SMM yang hadir pada pagi ini. Saya Muhammad Rizwan bin Osman selaku setiausaha gerakan Solidariti Mahasiswa Malaysia. Di sebelah saya, Saudara Syazni Munir Muhammad Isnin, pengerusi Solidariti Mahasiswa Malaysia. Abdullah Omar selaku Presiden Karisma. Saudara Muhammad Saufi Jalani, pengerusi PO Mahasiswa. Muhammad Fikri selaku wakil daripada UNICEL. Wakil kami, Kumpulan Mahasiswa Independen. Henlon daripada DEMA. Dan Saudara Hilman selaku tertuduh kita pada hari ini. Okey, saya rasa semua media sudah ada peskit yang kami sediakan. Okey, yang pertamanya, kenyataan media Solidariti Mahasiswa Malaysia berkenaan dengan 4 orang mahasiswa Sains Politik UKM yang akan didakwa di Mahkamah Universiti di bawah Akta University College dan Akta University College University pada 2 dan 3 Jun 2010 ini. Okey, untuk pengenalannya, iaitu 4 orang mahasiswa jurusan Sains Politik yang juga merupakan ahli majlis tertinggi Kelab Sains Politik UKM, iaitu Saudara Hilman selaku Presiden, Saudara Ismail Aminuddin naib Presiden, Saudari Azlin Syafina Azhar Setiausaha Agong dan Saudara Wong Kim Chai iaitu Esko, telah ditahan oleh pihak polis pada 22 April 2010 di Pekan Rasa dan Ampang Pecah semasa berlangsungnya pilihan raya kecil Hulu Selangor. Turut ditahan bersama mereka adalah 3 orang aktivis parti yang turut menaiki kenderaan yang sama, iaitu sebuah kereta dan van. Dalam penahanan itu, polis telah merampas beberapa bungkusan risalah kempen Parti Keadilan Rakyat PKR dan juga CD kempen. Kemudian pada 23 hari bulan April 2010, sekitar jam 10 malam, Saudara Hilman Idham telah ditahan sekali lagi oleh pihak polis dalam sekatan jalan raya. Bersama-sama beliau ada 4 orang aktivis yang lain. Dalam penahanan ini, polis hanya menjumpai sekeping VCD ceramah parti politik. Okay, ya, atas kejadian ini, keempat-empat mahasiswa yang akan didakwa di Mahkamah Universiti UKM atas pertuduhan melakukan kesalahan menyalahi Undang-Undang Seksyen 15-5-A Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU yang berbunyi 15-5, tiada seorang pun pelajar universiti dan tiada pertubuhan badan atau kumpulan pelajar universiti yang ditubuhkan oleh, di bawah atau mengikut perlembagaan boleh menyatakan atau melakukan apa-apa jua yang boleh semunasabahnya ditafsirkan sebagai menyatakan sokongan kepada atau simpati dengan atau bangkangan terhadap, yang pertama, A, mana-mana parti politik sama ada dalam atau di luar Malaysia. Walau bagaimanapun, keempat-empat mereka akan didakwa pada tarikh yang berbeza. Saudara Hilman akan didakwa pada 2 Jun 2010, manakala yang lain akan didakwa pada 3 Jun jam 9 pagi di bilik mesyuarat Chancellery Aras 6, bangunan Chancellery UKM. Sila, fikir. Tekanan buat mahasiswa SMM dengan ini bersama peran-peran dan juga pergerakan mahasiswa yang lain melihat tindakan yang dikendalikan ke atas pelajar UKM ini merupakan satu tekanan yang bukan sahaja ke atas mereka tetapi juga kepada seluruh pergerakan mahasiswa Malaysia. SMM yakin bahawa tindakan ini adalah untuk menekan dan menakutkan seluruh pergerakan mahasiswa bahawa tindakan keras akan diambil terhadap mereka sekiranya mereka telah menantang menyuarakan hak dan pandangan masing-masing. Tindakan ini juga dilihat untuk mematikan fungsi mahasiswa sebagai free force dalam masyarakat. Melalui tindakan ini, pentadbiran UKM juga memperlihatkan kepada seluruh masyarakat bahawa mahasiswa ini perlu dikongkong dan disekat kemarahannya. SMM mengecam sama sekali tindakan ini kerana melihat seolah-olah mahu memperbudakkan mahasiswa. SMM ingin menegaskan bahawa mahasiswa mempunyai hak dan kebebasan untuk pergi ke mana saja tanpa halangan oleh mana-mana pihak dan tidak dikongkong oleh peraturan rimba sebegini.
perasaan itu yang menyesatkan. Di tingkat SMM, kita juga besar dan hampir dengan peraturan universiti yang mengikat hak dan kebebasan ikan ibadah dalam mengindasikan pembelajaran yang berlaku dalam negeri tinggal. Ini jelas ditunjukkan oleh GPU UKM sendiri yang dakwa pelajar ini sedangkan pelajar ini juga adalah mahasiswa jurusan sains politik UKM sendiri. SMM merasa kecewa kerana mahasiswa yang mengambil jurusan sains politik sendiri tidak dibenarkan dan hadir untuk menyaksikan pilihan raya untuk pengaplikasian dan memperkukuhkan pemahaman dalam kos yang mereka ambil, dan ini jelas bertentangan dengan hak dan kebebasan akademik mahasiswa di sini. Jika mahasiswa dekat dengan segini rupa, bagaimana daya keikutsertaan dan pengembangan akademik dapat diterapkan dan sekaligus memacu pemahaman yang berkesan dalam suatu bidang yang diambil oleh mahasiswa. Tambahan juga, tindakan ini juga telah mencacatkan penyelamatan UKM sebagai universiti pendidikan. Baik, SMM desak untuk gugur pertuduhan. Solidariti Mahasiswa Malaysia, SMM dan front-front mahasiswa yang lain dengan lantang mendesak agar pihak Hal Ehwal Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM menarik balik segala pertuduhan yang dikenakan ke atas pelajar yang berkenaan kerana telah menyimpang daripada norma-norma kebebasan akademik dan hak serta kebebasan untuk bergerak selaku warga negara di Malaysia. Seluruh mahasiswa mengutuk tindakan Hal Ehwal Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang dengan sengaja dan tidak bertanggungjawab cuba untuk menakut-nakutkan mahasiswa dengan peraturan dan tindakan yang jauh menyimpang dengan nilai-nilai intelektual yang seharusnya diterapkan oleh pentadbiran universiti dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Di peringkat mahasiswa, kita akan melancarkan segala bentuk strategi dan cuba untuk meraih sokongan dari dalam dan luar negara Malaysia berkenaan dengan tindakan pihak Hal Ehwal Pelajar UKM. SMM secara konsisten akan terus membantu dan menyokong penuh perjuangan membela 4 orang mahasiswa ini. SMM juga akan melakukan mobilisasi untuk menghimpunkan mahasiswa sepanjang tempoh perbicaraan kes ini berlangsung. Kita yakin bahawa teman-teman kita yang akan didakwa ini telah bersedia untuk berhadapan dengan kes ini. SMM juga dengan ini menyeru seluruh pergerakan mahasiswa dan anak muda termasuk seluruh persatuan mahasiswa dan majlis perwakilan pelajar universiti di Malaysia untuk bangkit menyatakan pendirian masing-masing berhubung kes pendakwaan ini.